ini kan acara charity kan seperti kita di kontak ya pasti saya pengen gimana caranya ikut ambil untuk dibantu ya udah pada akhirnya kita di sini dan saya juga jadi ya tadi cukup banyak ada sekitar 6 lagu biasanya kan kadang cuma 2-3 lagu bisa di acara-acara besar seperti ini tapi ya nggak apa-apa itu I was doing my part gitu untuk gimana caranya bisa menghibur mungkin para pemirsa yang sekarang juga lagi di rumah yang nggak bisa kemana-mana ada juga teman-teman artis yang lain yang juga ikut menghibur juga dengan karya-karyanya mereka ya semoga bisa membantu kebosanan atau kepenatan yang lain yang ada di rumah. Untuk persiapan ya sendiri berapa lama sih kak untuk menyanyikan 6 lagu tadi? Enggak lama sih karena emang itu kan emang lagu-lagu saya jadi kecuali yang We Are The World tapi semuanya yang lain lagu saya jadi enggak terlalu lama. Ada konsep tersendiri kak Mes untuk konser lama kali itu? Enggak sih sebenarnya ya mungkin pemilihan lagunya lebih yang slow atau lebih yang ballad apa ya kalau baju tetap saya this is still me pakai boots ada walaupun rock tapi ada boots jadi it's still me gitu apa tetap aku yang ditampilkan band saya juga ada tapi memang tidak ada dancer karena memang lagu-lagunya kan bukan lagu cepat ya ada sempet kalau seperti kegambangan sendiri itu biasanya kakak kan konsep gua ada dancer apa enggak sih sama sekali enggak karena kan memang mungkin teman-teman yang di rumah juga tahu kalau saya kan lagunya dari dulu nggak cuma lagu beat kan tapi lagu slow juga banyak kayak Matahari itu Rindu mulai dari dulu misalnya dari zaman saya masih kecil pernikahan dini dan seputih hati gitu kan atau misalnya oh ada Bilang Saja tapi juga ada lagu Jerah jadi selalu ada dua-duanya ini sama sekali nggak sulit sih kak selama COVID ini kan nggak boleh keluar kan kalau di nah kan kita tahu banyak yang habis sama waktu di luar juga itu seperti apa kak sekarang sebenarnya jujur aja saya bersyukur banget sih saya bersyukur banget saya bisa ini mungkin yang terlama ya selama 5-6 tahun belakangan ini yang terlama saya ada di Indonesia dan saya bersyukur banget karena saya bisa punya waktu untuk ngobrol sama keluarga untuk bisa ketemu sama teman-teman kecil saya juga walaupun misalnya cuma di telepon atau di video call gitu. Cuman kan beda biar gimana kalau time difference-nya beda kan biar gimana juga sulit biar gimana pada saat lagi saya di Amerika jadi sekarang lebih mudah bisa komunikasi. Kak Nes konser 300 artis ya, visi-misinya apa? Kenapa? Visi-misinya kan artis banyak tadi 300 yang sebagian ada di rumah visi-misi dan untuk dukungan buat masyarakat di luar dan para medis. Sebenarnya kalau buat saya sih, memang beberapa lagu yang tadi saya nyanyikan sebenarnya bukan hanya untuk masyarakatnya ya, tapi justru untuk tenaga medis karena buat saya mereka itu justru adalah pejuang-pejuang yang kalau di dalam arena apa ya battlefield atau di war gitu ya, mereka yang ada di barisan paling depan dan fokusnya sih di situ sebenarnya bukan hanya ke masyarakatnya aja tapi justru yang tenaga-tenaga medis itu yang apa ya nggak ada capeknya walaupun ada capek tapi nggak boleh capek belum lagi ada tenaga-tenaga medis yang pada akhirnya karena sangat dekat dengan pasien pada akhirnya kena juga infected sama COVID dan kemudian mereka juga gugur ya atau meninggal dunia. Jadi beberapa segmen yang memang atau lagu-lagu yang memang saya tadi tampilkan banyak yang justru didedikasikan untuk mereka. Banyak artis juga yang terdampak kan COVID mungkin ada beberapa yang harus merumahkan para asistennya atau kakak sendiri termasuk terdampak kan maksudnya harus mungkin merumahkan beberapa dancer kakak gitu atau gimana? Mungkin itu aja mereka mas. Udah ya? Thank you. Thank you.